Bocan. Enggak, bocan enggak? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah majelis taklim rahimahumullah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita muji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita yang hadir ini masih diberi kesempatan oleh Allah menambah ibadah silaturahim tholabul ilmi yang mudah-mudahan Allah ridha dan diterima amal ibadah kita. Amin. Sudah lama kita tidak bertemu, sudah sekitar 1 tahun 4 bulan beberapa tadi. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada hari ini 2 Januari 2022 pada bulan Jumadil Awal. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan banyak oleh Allah untuk menambah ibadah dalam rangka mengumpulkan pahala. Karena kalau banyak pahalanya, timbangannya nanti berat. Kalau timbangannya berat, kita akan ditempatkan fi 'isati radiyah. Tempat yang diridhai Allah yaitu surga. Untuk itu, pada kesempatan ini saya bawakan satu tema, mengentaskan diri dari dosa. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu kira-kira punya dosa apa tidak? Alhamdulillah jujur semua. Kalau ditanya lagi, kira-kira dosanya itu sedikit apa banyak? Banyak. Sebab pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, baris kedua itu, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani adam atau setiap manusia banyak mempunyai atau mempunyai kesalahan atau banyak dosanya. Dan sebaik-baik orang punya kesalahan atau dosa adalah dengan bertobat. Berarti kalau kullu bani adam, semua manusia itu banyak kesalahan, itu berarti kita punya dosa semua. Kalau ada orang mengaku tidak punya dosa, berarti dia sombong. Bahkan pada hadis yang ketiga yang di bawah,
yang diriwayatkan oleh rawahu muslimun an Abi Hurairata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi laulam tudnibu la dhahaba Allah bikum walaja'a biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Rawahu muslimun. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya kalian tidak melakukan dosa, tentulah Allah akan melenyapkan kalian semua, dan tentulah Allah akan mendatangkan kaum yang melakukan dosa, lalu mereka meminta ampun kepada Allah, sehingga Allah pun mengampuni mereka. Dengan kata lain, Allah lebih suka orang yang punya dosa ketimbang tidak punya. Tetapi orang punya dosa yang khotoin tadi, yaitu yang bertobat. Jadi Allah itu Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Tidak ada orang tidak punya dosa. Bahkan dikatakan banyak. Tetapi ada trik-trik, cara-cara untuk mengentaskan diri dari dosa. Kalau dosa kita kepada Allah, insya Allah banyak cara untuk menggugurkan atau menghilangkan. Sebab Allah itu memang Maha Pengampun. Beda dengan kesalahan kita kepada sesama. Ada kalanya enggan memberi maaf. Ora sudi ngi ngapura, mbok ngantek jengking ning arepku ora bakal tak ngapura. Aku nek kelingan wis. Orang seperti itu dimurkai Allah. Allah saja Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Kok tidak ada maaf bagimu? Itu adalah suatu perbuatan yang melanggar syariat Islam. Padahal kita disuruh wal afina 'anil nas, kita disuruh banyak memberi maaf kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, pada hadis yang ketiga ini, kalau ada kaum yang tidak berdosa dan tidak pernah mohon ampun kepada Allah, akan dilenyapkan dan diganti kaum yang berbuat dosa tapi dia mohon ampun atau beristighfar. Ternyata istighfar itu adalah senjata orang muslim, senjata orang beriman. Kalau itu digunakan, Allah sangat suka. Nabi Muhammad saja yang maksum, terjaga dari dosa, setiap hari beliau membaca istighfar tidak kurang dari 70 kali, bahkan sampai 100 kali. Kita di dalam wiridan ba'da sholat itu biasanya hanya 3 kali. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Allahu, diteruskan Allahumma antas salam dan seterusnya. Jadi kalau kita habis sholat kalau membaca istighfar 3 kali minimal, itu sudah merupakan suatu sunnah muakkad yang luar biasa, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bapak-bapak yang pergi ke masjid untuk sholat jamaah setiap hari itu, langkah kaki kanannya itu akan mendapatkan pahala 1 derajat, yang langkah kaki kirinya akan menghapus dosa 1, yaitu dosa-dosa ringan, dosa-dosa kecil. Oleh sebab itu, kita harus banyak-banyak membaca istighfar minimal 3 kali dalam 1 sholatan. Kalau 5 kali sholatan berarti minimal 15 kali sehari semalam. Tapi kalau mau sebelum tidur, kita baca 100 kali.
astagfirullahaladzim. Kalau terlalu panjang, cukup astagfirullahaladzim. Kalau terlalu panjang, ya baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ada yang lebih panjang, yaitu Allahumma anta rohdi la ilaha ila anta astaghfirullah. Itu namanya sayyidul istighfar. Panjang. Kalau itu dibaca maghrib, kok malamnya mati, wajib masuk surga. Kalau dibaca ba'da subuh, kok siangnya mati, wajib masuk surga. Itu ada hadis sahihnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala wahdika bafat. Mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu wa abula ka bi ni'matika 'alayya abula ka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wah, dawa menipis, astagfirullah. Astagfirullah. Boleh. Bisa dilihat pada hadis riwayat Bukhari di paling bawah halaman pertama. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran bala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rawi Bukhari. Nabi banyak membaca ini ketika sujud, karena paling dekat kepada Allah itu ketika sujud, atau pada waktu tasyahud akhir sebelum salam. Cukup satu kali, Allahumma inni, sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya aku dalam tu nafsi berbuat dolim terhadap diriku sendiri. Berbuat dolim terhadap diri sendiri itu berdosa tidak? Berdosa, meskipun untuk diri sendiri. Contohnya, dilarang minuman keras tapi beli miras. Nah, itu namanya dolim terhadap diri sendiri. Tidak kepada orang lain, tapi diri sendiri. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri dengan kedoliman yang banyak. Dulman kasiron. Wala yaghfiru dzunuba, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain engkau, illa anta, anta di sini Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indika, yaitu ampunan darimu, mu Allah. Warhamni, dan rahmatiku, rahmati aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau Allah, anta ghafurur rahim, yaitu maha pengampun. Mengapa kita juga menambah warhamni, mohon diberi rahmat? Perlu diketahui bahwa kita masuk surga itu bukan karena sholat kita, bukan karena zakat kita, bukan karena haji, tapi karena rahmatnya Allah. Bahkan ada orang belum sholat, tidak pernah bayar zakat, dosanya banyak karena dia pelacur, orang Bani Israel, ketika menolong anjing yang mau mati, padahal dia bukan ahli ibadah. Allah ternyata ridho terhadap perbuatan menolong anjing yang mau mati itu, dimasukkan ke dalam surga. Hei malaikat, tolonglah dia, dia ahli surga. Monggo urung salat. Jadi yang menyebabkan masuk surga bukan sholatnya. Warhamni, karena dirahmati Allah. Maka kita banyak-banyak mohon rahmatnya Allah kepada kita. Dosa itu ada dua macam. Dosa kepada Allah yang sedang kita bicarakan ini, dosa kepada Allah. Sedangkan yang kedua adalah dosa kepada sesama manusia, tidak bisa dengan istighfar. Kita punya dosa kepada tetangga ketika jatuh tempo membayar utang tidak membayar. Ketika ditagih lalu baca istighfar, astagfirullahaladzim, tidak lunas. Dengan membaca istighfar itu tidak lunas, tetap harus bayar. Karena dosa kita bukan kepada Allah. Kira-kira mohon ampun kepada sesama manusia dengan kepada Allah itu ketai gampang mana? Kepada Allah. Allah itu ghafur rahim.
Ning andekno ya dora 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 ngekeh-ngekeh memperbanyak baca istighfar. Nah, mau Nabi Muhammad saja mencontohi 100 kali dalam sehari semalam. Kita 3 kali dalam wiridan itu. Nah, mestinya kurang. Ternyata istighfar itu akibatnya, dampaknya itu dahsyat sekali. Dalam surat apa saya lupa, dalam Quran itu bisa orang yang tidak punya anak bisa punya anak, orang miskin bisa kaya, kemarau panjang dan hujan bisa turun hujan karena istighfar. Trik atau cara keluar dari dosa kepada Allah ini ada saya tulis, sebutnya tidak 10, banyak sekali. Ini yang gampang-gampang saja. Satu, dengan sholat. Jadi sholat kita itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Dua, dengan ilmu. Kita hadir di majelis taklim ini dalam rangka mencari apa? Ilmu. Ini juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Dengan menjaga iman, dengan tidak bermaksiat dan mengharap surga. Kalau kita bermaksiat, itu kita masuk dalam golongan fasik yang dimurkai Allah. Yang kita berdoa setiap kita sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdub. Nah ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah, ghairil maghdub, jangan seperti orang yang kau murkai. Jadi orang fasik yang bermaksiat itu dimurkai Allah. Kita mudah-mudahan karena kita setiap kali sholat membaca ghairil maghdub, insya Allah kita akan tidak termasuk orang yang dimurkai Allah. Karena apa? Kita sholat dan berdoa berharap ghairil maghdub bi alaihim, mereka yang dimurkai Allah itu orang-orang, kalau dalam tafsir orang menyebutnya orang-orang Yahudi, balad balin, orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Yang ke 5, memutus hubungan dengan kemungkaran. Mungkar itu suatu perbuatan yang bisa menimbulkan dosa.